Tak nampak muka. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kepada penonton, guru, warden, dan guru besar adalah guru besar yang hebat kalau dia boleh merawat isteria. Ha? Orang panggil dia guru besar dan orang panggil dia bomoh, insyaAllah. Dan bagaimana cara nak buat isteria ini? Sebelum saya mulakan tips ini, saya nak sebut hadis Rasulullah SAW. Sebab ini perubatan Islam, maka rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Rasulullah ada menyebut, Al-jinnu thalasatu asnaf. Jin itu ada tiga golongan. Yang pertama, lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, yang ada sayap terbang atas udara. Yang kedua, hayatun wa kilab, ular dan kala jengking yang menjelma dalam rumah kita. Yang ketiga, kata Rasulullah, yahilluna wa yaz'anun, iaitu berpindah randah, yang dimaksudkan histeria ini. Sebab itulah orang histeria, berpindah randah, kata Rasulullah ini. Orang ni berteriak, orang ni bertepik, orang ni melaung. Dalam satu minit, dia jin yang sama ataupun dia macam rangkaian? Rangkaian. Dia ada network dia. Dia ada network dia. So, jin yang masuk itu, kata ulama, dalam tubuh orang yang kena histeria itu, dia akan berada di sini. Tuan-tuan, tolong ambil ilmu ni. Saya pun kemarin saja dapat 200 panggilan sekolah yang kena histeria. Saya tak larat pergi 200. Saya beritahu dalam TV ni, buatlah sendiri. Saya bagi mutiara ni. Histeria ni berada di tengah-tengah di antara dua tulang ni. Orang Kuala Lumpur panggil tulang apa ni, Fitri? Sini. Ha. Saya pun tak tahu. Ha. Orang Kuala Lumpur panggil, tak silap, tulang belikat. Oh, tulang belikat. Orang Kelantan panggil tulang kipah. Orang Kedah panggil tulang dayung. Panggillah tulang apa, janji faham. Okey. Berada di sini, maka tidak dapat tidak main switch histeria tu berada di sini. So kita nak buat lagu mana? Ni saya nak ajar sidang penonton. Ha? Saya nak ajar ayat ni, saya nak ijazah ayat ni, mudah-mudahan ada keberkatannya. Kita genggam tangan kita. Penonton genggam tangan. Kalau nak ilmu ni lah, insyaAllah buat jadi. Bukan kena bayar pun. Ha? Genggam tangan kanan. Baca satu ayat. Ikut saya baca. Ayatnya terlalu pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillah. Masya Allah. Bismillahimasyaallah. Bismillahimasyaallah. Tiga kali baca Bismillahimasyaallah. Tiup masuk dalam genggaman kita ini. Tiup sekarang. Tepuk atas belakang dia. Sekarang. Ada suami sebelah, tepuk suami. Ada isteri, tepuk isteri kat rumah. Ni praktikal. Eh? Tepuk atas belakang ni, insyaAllah, orang yang kena histeria itu akan sedar, sebab kita tahu cara nak memulihkannya. Kalau kata dia tak sedar juga, kita baca satu ayat yang saya berikan tadi. Wa kallamallahu Musa taklima, tiup masuk dalam telinga dia. InsyaAllah, tuan-tuan, kaedah ini, kaedah yang ringkas, tak payah pegang, tak payah ikat, tak payah kurung dalam tandas, tak payah panggil bomba. Inilah kaedah yang terbaik dalam menurut perspektif Islam nak berubat rawatan histeria, dengan cara kita menepuk, dengan syarat kita tepuk di jari kita ini, urat jari kita ini betul-betul kena di belakang dia, tengah-tengah tulang dayung tadi. Ustaz, apa hebatnya jari kita, tangan kita? Tuan-tuan, cuba tengok tangan kanan kita angka 18, tangan kiri kita angka 81, campur 20, 99 Asma'ul Husna berada pada seseorang manusia itu, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat mencuba kepada Cikgu Warden. Jangan risau selepas ini, anda sudah ada mutiara yang hebat daripada perubatan Islam. Selamat mencuba. Okey, demonstrasinya. Ya.